anggota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Mullen Hakim melakukan panen dari lahan urban farming Kelurahan Tanjung Priuk Jumat 9 Juni 2023. Dari dua lokasi urban farming yang dikunjungi, yakni di RW 7 dan RW 11, dipanen sebanyak 75 kg sayur. Lokasi urban farming di RW 7 dikelola oleh gabungan kelompok tani atau Gaboktan G4 RW 7 Kelurahan Tanjung Priuk, dan untuk yang di RW 11 dikelola oleh PKK RW 11 Kelurahan Tanjung Priuk, kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Mullen Hakim. Ali menerangkan di RW 7 dirinya tidak hanya panen jagung sebanyak 30 kg, tetapi juga berkesempatan melihat langsung program Gerakan Masyarakat Peduli Stunting Anak atau GEMPITA. Selain panen jagung, kami berkesempatan melihat program GEMPITA yang dilakukan PKK Kelurahan Tanjung Priuk, di mana dibagikan pemberian makanan tambahan bantuan atau PMTB untuk stunting. Untuk yang di RW 11 lebih bagus lagi, masyarakat memanfaatkan lahan tidur untuk menanam sayur mayur dan ternak ikan. Kita berkesempatan memanen sebanyak 15 kg tanaman kangkung, 10 kg bayam dan terong sebanyak 20 kg, dan juga menebarkan serta memberikan sebanyak 200 benih ikan nila, 5 pohon anggur, 1000 benih cabai, tomat, dan bayam, ungkapnya. Ali berharap kegiatan masyarakat yang sudah baik ini terus mendapatkan pendampingan dari seluruh pihak. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.